Media Vietnam blak-blakkan dan sindir timnas Indonesia yang saat ini diperkuat banyak pemain keturunan. Shin Tae-yong panggil 5 pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday. Berpotensi lawan timnas Indonesia U17, timnas Jepang U17 siap cetak sejarah di Piala Dunia U17 2023. Kurang ajar, media Vietnam blak-blakan dan sindir timnas Indonesia yang saat ini diperkuat banyak pemain keturunan. Terbaru, publik Asia Tenggara menyindir skuad Garuda akan menggunakan starting line-up full pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. Seperti diketahui, PSSI dalam beberapa tahun terakhir kembali aktif melakukan naturalisasi pemain. Kebijakan itu dijalankan sebagai solusi jangka pendek untuk memperkuat timnas Indonesia. Kebijakan naturalisasi kali ini terlihat berbeda dari yang sebelumnya. Naturalisasi pemain hanya ditujukan untuk kepentingan timnas Indonesia. Tentunya, pemain yang akan dinaturalisasi merupakan rekomendasi langsung pelatih Shin Tae-yong. Secara khusus, ST menginginkan pemain yang dinaturalisasi memiliki darah keturunan Indonesia dan memiliki kualitas di atas pemain lokal. Salah satu media Vietnam menyindir skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan full dengan 11 pemain naturalisasi. Bisakah timnas Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023? Bunyi pernyataan dari Soha, Selasa, 4 Juli 2023. Media tersebut menjelaskan Emil Audero bisa saja bergabung ke timnas Indonesia dan menempati posisi penjaga gawang utama. Selain itu, ada juga nama-nama pemain keturunan lain yang belum berstatus WNI, seperti Jai Itzes, Justin Matthew, Tom Haye, hingga Ilyas Alhaf. Tentunya, starting line-up full 11 pemain naturalisasi Eropa hanya imajinasi belaka. Faktanya, masih banyak pemain lokal kita yang juga bermain di luar negeri dan mampu bersaing di timnas Indonesia. Seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, hingga Pratama Arhan. Kabar gembira, Shin Tae-yong panggil 5 pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday. Timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat jelang FIFA Matchday bulan September 2023. Setidaknya terdapat 5 pemain naturalisasi grade A yang bisa bergabung dengan skuad merah putih asuhan Shin Tae-yong. Seperti diketahui, PSSI tengah gencar merekrut pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Sudah ada nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struik yang bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, masih terdapat setidaknya 5 pemain keturunan Indonesia yang bisa bergabung dengan skuad Garuda karena disebut-sebut masuk proyeksi Shin Tae-yong. Berikut daftarnya, 5 Joey Pulupesi, gelandang bertahan. Joey Pulupesi adalah seorang pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Belanda. Ia berposisi sebagai gelandang bertahan dan saat ini bermain untuk klub FC Groningen di Belanda. Pulupesi telah bermain di level tinggi, termasuk di Eredivisie Belanda dan Championship Inggris. Meskipun lahir dan dibesarkan di Belanda, ia memiliki darah Indonesia dalam keturunannya, menjadikannya seorang pemain dengan latar belakang budaya ganda. 4. Jordi Werman, gelandang tengah. Jordi Werman adalah seorang pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada 9 Januari 1999. Ia berposisi sebagai gelandang dan saat ini bermain untuk klub ADO Den Haag di Eredivisie Belanda. Werman memiliki ibu berdarah Indonesia, yang membuatnya memiliki koneksi dengan budaya dan warisan Indonesia. 3. Jai Itzes, bek tengah gelandang bertahan. Jai Itzes adalah pemain keturunan Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Pemain yang kakek dan neneknya berasal dari Jakarta ini memiliki postur 190 cm. Dengan postur tinggi menjulang, posisi utama pemain yang kini berusia 22 tahun tersebut adalah center back. Namun demikian, Jai Itzes juga bisa dimainkan di lapangan tengah sebagai central midfielder dan defensive midfielder. 2. Ragnar Oratmangoen, penyerang. Ragnar adalah pemain berkebangsaan Belanda yang memiliki darah Indonesia.
Ayah dari Ragnar diketahui memiliki darah Maluku, sedangkan ibunya merupakan warga asli Belanda. Kini pemain dengan postur 180 cm tersebut bergabung dengan klub Liga Belanda, Go Ahead Eagles pada tahun 2021. Ragnar memainkan 25 pertandingan di Liga Belanda meski hanya mencatatkan 4 buah assist. Meski begitu, sepanjang karirnya, Ragnar telah mencetak 22 gol dan 23 assist dari 163 pertandingan. 1. Emil Audero, kiper Emilio Audero Mulyadi adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Serie A Sampdoria. Lahir di Mataram, Indonesia, Audero adalah mantan pemain internasional muda untuk Italia. Dia berhak bermain untuk Italia dan Indonesia secara internasional. Emil diyakini masih punya kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia. Itu tadi beberapa pemain yang akan dinaturalisasi Shin Tae-yong. Bikin merinding. Berpotensi lawan Timnas Indonesia U17, Timnas Jepang U17 siap cetak sejarah di Piala Dunia U17 2023. Sekadar diketahui, Timnas Jepang U17 berhak berada di pot 1 pada drawing Piala Dunia U17 2023 setelah meraih gelar juara Piala Asia U17 2023. Timnas Jepang U17 sendiri meraih titel tersebut usai menggilas Korea Selatan U17 dengan skor 3-0 di final Piala Asia U17 2023 pada Minggu 2 Juli 2023. Karena menjadi juara Asia, Jepang masuk pot 1 bersama tuan rumah Timnas Indonesia U17, Brasil, Prancis, Meksiko, dan Spanyol. Berhubung satu pot dengan Timnas Indonesia U17 di pot unggulan, Timnas Jepang U17 takkan segrup dengan Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, di babak fase grup Piala Dunia U17 2023. Namun, tim Samurai Biru Junior itu tetap berpotensi menjadi lawan Timnas Indonesia U17. Dengan catatan, kedua tim sama-sama lolos ke babak fase gugur Piala Dunia U17 2023. Jika skenario ini terjadi, Timnas Jepang U17 berpotensi bersua Timnas Indonesia U17 di babak fase gugur, baik itu di babak 16 besar, perempat final, ataupun semifinal. Setelah dianggap berpotensi jadi lawan Timnas Indonesia U17, Timnas Jepang U17 siap untuk mencetak sejarah di Piala Dunia U17 2023. Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih Timnas Jepang U17, Yoshiro Moriyama. Piala Dunia U17 2023 ini akan jadi edisi yang ketiga bagi Yoshiro Moriyama, sebelumnya menukangi Jepang di Piala Dunia U17 2019 dan 2017. Moriyama pun menegaskan ingin membawa tim Samurai Biru Junior mencetak sejarah di Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada 10 November, 2 Desember 2023. Sejarah yang dimaksud adalah membawa Jepang sebagai negara Asia pertama yang meraih gelar juara Piala Dunia U17, setelah Arab Saudi di Piala Dunia U17 1989.